Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an ila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat, di dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari ini kita diberikan nikmat sehat nikmat yang lainnya juga atas izin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan dan kemudian tunjuk ajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hari ini mendapatkan kenikmatan Islam ya kenikmatan memeluk agama Islam dan hari ini insyaallah yang akan membawa kita menuju keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Sahabat Pem yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya memaparkan hasil kinerjanya di Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan menggambarkan bahwa ya ada 198 Pondok pesantren yang terindikasi kemudian terlibat dengan terorisme, ya. Nah, ketika saya mendapatkan data-data tersebut, maka sahabat UIN yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya terkejut, ya, terkejut. Kenapa? Karena uh, saya sendiri adalah uh, yang meneliti terkait dengan terorisme ini, ya. S3 saya terkait dengan ISIS, ya, terkait dengan ISIS, dan ketika saya mendapatkan data yang dipaparkan oleh BNPT tersebut, maka saya sangat terkejut karena ya ini data yang sangat tidak akurat, ya sangat ngawur dan terlihat uh, asal-asalan ya, terlihat asal-asalan kenapa? ya, karena saya ingin buktikan kepada sahabat UIN ya, terkait dengan talah uh, statement dari kepala uh, BNPT, Boy Raffi Anwar ya, yang memanfaatkan terkait dengan 198 Uh, pondok pesantren terlibat dengan uh, terorisme terorisme atau terindikasi terlibat dengan terorisme ya nah ingin saya ingin saya sampaikan bahwa apa data ke pak boy ya pak boy sesungguhnya data yang dikumpulkan oleh bawahan-bawahan anda ya para peneliti peneliti yang telah ada di BNPT itu sangat ngawur sangat tidak berdasar dan sangat Uh, rawan- rawan memecah uh, umat dalam hal ini umat Islam ya saya sampaikan saja misalkan dalam beberapa yang uh, saya terkait dengan data-data pesantren yang disebutkan dalam rilis uh, BNPT kepada DPR tersebut maka saya temukan misalkan di sini ada beberapa ada data-data yang tidak valid Data-data yang yang ngawur dan data-data yang asal tulis lah seperti itu ya. Yang pertama saya ingin sampaikan. Di situ ada yang sampaikan adalah pondok Ansarullah Ciamis dan pondok Ibnu Mas'ud ya. Jadi uh, dua pondok ini memang dimiliki oleh para peting, petinggi ISIS pada waktu itu ya. Pondok Ansarullah ini adalah uh, milik Fauzan al dan Ibnu Mas'ud ini milik uh, Aman Abdurrahman. Dan keduanya memang ya keduanya memang petinggi ISIS ya yang mendirikan ISIS uh, di Indonesia. Namun saya terkejut ketika data itu masih dicantumkan. Kenapa? Karena ternyata hari ini ya berdasarkan uh, kita ya pengamatan kita di lapangan Ansoruloh sudah bubar dengan meninggalnya uh, Pak Ujian al Alansori. Ya terus kemudian Ibnu Masud juga sudah bubar. Kalau kita lihat ya misalkan Eh, uh, Ibnu Masud ini sudah bubar juga di Bogor. Ini sudah bubar juga dengan ditangkapnya Aman Abdurrahman. Jadi, tidak ada pondok ansarullah dan Ibnu Masud ini sekarang ini tidak ada. Dia tidak nampak, ya, tidak ada, ya, baik pondok ansarullah maupun pondok. Ibnu Mas'ud dan dalam penelitian saya disebutkan sudah sudah tidak berjalan, tidak beroperasi dua pondok ini. Dua pondok ini adalah dua pondok yang kecil yang hanya mendidik orang-orang hanya segelintir orang saja, bukan pondok yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap negara, bukan seperti itu. Tapi dua pondok ini adalah dua pondok yang kecil ya dan semuanya sudah bubar. Namun kaget saya ketika BNPT masih memasukkan sebagai eh, dua pondok yang terafiliasi dengan dengan uh, terorisme dua ini sudah bubar, sudah tidak ada kenapa masih data yang sampai muncul ini uh, maknanya BNPT tidak mengupdate terkait dengan uh, data yang terbaru ini masih data yang lama seperti itu ya orang-orang ISIS ya kemudian yang kedua ya, data daripada BNPT yang digambarkan di, BN, uh, di DPR itu yang kedua adalah data yang sangat tidak valid ya tidak valid Kenapa dikatakan tidak valid? Ini misalkan salah satunya. Ya dikatakan 198 pondok yang terindikasi atau terafiliasi dengan terorisme, tapi salah satu datanya menyebutkan Radio Dakta. Nah, ini kan sangat aneh, ya. Di judulnya 198 pondok pesantren tapi dikeluarkan dikeluarkannya radio dakta dan saya tinggal di Bekasi tahu betul radio dakta seperti itu ya radio dakta adalah radio yang menyampaikan kebenaran betul kalau mereka sering mengkritisi pemerintah sangat betul ya sering melakukan taruhlah eh, mengkritisi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu radio dakta betul ya lalu atas atas dasar apa kemudian radio dakta di, dikelompokkan sebagai pondok terlah sebagai pondok yang terafiliasi dengan terorisme, ya jelas pondok dengan radio yang berbeda lah. Ya entah dari mana ini, pak boy ini mendapatkan hal seperti ini ya. Terus kemudian yang kedua, apakah radio atau komunitas ya atau kelompok atau bahkan pondok yang mungkin sering mengkritisi pemerintah kemudian bisa ditarik sebagai terafiliasi dengan terorisme yang saya tahu radio dakta itu memang menyampaikan kebenaran dan selalu vokal menyampaikan kebenaran mengkritisi kebijakan kebijakan pemerintah yang keliru mengkritisi kebijakan kebijakan pemerintah yang yang salah dan itu memang dilakukan oleh radio dakta lalu atas atau atau memang atas dasar itu kemudian radio dakta ini dikelompokkan sebagai sebagai uh, terafiliasi dengan dengan terorisme Ya berikutnya ya data yang saya dapatkan misalkan ada salah satu pondok ya Bina Madani Gerabak ya yang dalam data ya BNPT disebut sebagai terafiliasi sebagai teroris ini juga tidak valid juga karena yang ada di Gerabak itu ada Bina Mandiri ya ditulisnya Bina Mandiri Gerabak padahal harusnya Bina Madani Gerabak itu juga ah kekeliruan data ya maknanya ini yang menyusun terkait dengan susunan 198 pondok pesantren itu yang terafiliasi dengan terorisme itu sangat sangat tidak tidak berdasar ya yang kedua eh, yang berikutnya ya yang ingin saya sampaikan ini dua organisasi besar yang kemudian ditulis di dalam laporan tersebut adalah eh, pondok pesantren yang terafiliasi dengan teroris dua ormas besar di Indonesia Wahdah Islamiyah dan Hidayatullah itu disebutkan sebagai pondok pesantren. Nah ini ya entah gimana ya yang mengumpulkan datanya ini nggak jelas gitu ya nggak jelas. Jadi kalau kita yang meragukan terkait data yang dikeluarkan BMPT itu wajar karena ya kelihatannya ini data ini adalah uh, tidak disusun secara baik, tidak disusun secara benar bahkan terkesan asal-asalan. Bagaimana mungkin wadah Islamia dikatakan sebagai pondok? Terus kemudian di sini ada banyak ya disebutkan hidayatullah, war utara, hidayatullah, belova, hidayatullah, palu dan yang lain-lainnya. Kita tahu dan uh, Wahda Islamia adalah dua ormas ya hari ini ormas yang terdaftar secara resmi dalam dalam uh, sistem atau dalam hukum perundangan yang ada di Indonesia ya jadi dari data situ saja kemudian saya bisa melihat bahwa apa yang disampaikan apa yang disampaikan oleh BNPT ini sangat-sangat rawan, ya, sangat-sangat lemah dari segi data, sangat-sangat tidak akurat, ya, sangat-sangat tidak bisa dipercaya, ya, seperti itu. Karena memang, berdasarkan penelitian saya, apa yang tadi disampaikan BNPT itu banyak kekeliruan, banyak, ya, banyak kesalahan-kesalahan, ya, entah metode penelitian seperti apa yang dilakukan oleh oleh para peneliti yang ada dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme seperti itu ya. Ini yang perlu saya sampaikan sebagai masukan atau sebagai kritik kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia ini ya. Hati-hati dalam memainkan data karena dengan data yang dikeluarkan itu banyak orang-orang yang kemudian bisa saja ter tersakiti. Dalam hal ini ya umat Islam sangat terlukai dengan tuduhan 198 Ponpes terafiliasi terindikasi dengan terorisme sangat menyakitkan kepada kepada umat Islam ini, ya sangat sangat menyakitkan. kita tidak menapik secara keseluruhan, ya jika memang ada person-person orang-orang, per orang, misalkan yang ada dalam pondok tersebut kemudian ter, terlibat dengan aksi terorisme kita tidak bisa napikan memang ada, namun ketika mencap, ya mencap pondok pesantren secara keseluruhan terlibat dengan dengan aksi terorisme ini ya nah, ini yang perlu hati-hati ya perlu hati-hati karena kebijakan atau langkah satu atau dua orang yang melakukan tindakan terorisme tersebut tidak bisa kemudian kita pukul rata bahwa ini pondok ini bersalah secara mutlak tidak bisa sama seperti halnya misalkan ada oknum kepolisian yang melakukan pencurian yang melakukan korupsi Apakah kita katakan lembaga kepolisian itu adalah lembaga koruptor? Tidak bisa, itu ya, tidak bisa. Ya itu kan oknum, itu kan adalah oknum dari aparat kepolisian yang melakukan koruptor. Tapi lembaga kepolisiannya sendiri kita tidak bisa katakan sebagai lembaga yang menghasilkan koruptor. Tidak bisa seperti itu begitupun dengan pondok pesantren jika ada satu dua orang yang kemudian misalnya tergabung dengan ISIS ya melakukan aksi aksi terorisme seperti itu tidak bisa pondoknya itu langsung semerta-merta ya kemudian dikatakan sebagai pondok terorisme tidak bisa ya dan kalau apalagi kalau kita lihat dalam sejarah Indonesia pondok itu memiliki sejarah panjang Sebelum negara ini lahir, negara kesatuan Republik Indonesia ini lahir, banyak pondok sudah didirikan di Indonesia dan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Pondok Sidogiri di Pasuruan, ya, pondok-pondok Darul Ulum misalkan di Madura, ya. Terus kemudian Pondok Gontor di Jawa Timur dan yang lain-lain. Itu didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Jauh sebelum BNPT ini didirikan. Maka sangat menyakitkan kalau misalkan kemudian ada aksi terorisme kemudian langsung dikaitkan dengan Islam, langsung dikaitkan dengan lembaga-lembaga Islam, misalkan ya, dikaitkan dengan pondok pesantren. Oh ini sangat sangat uh, menyakitkan untuk umat Islam. Maka hari ini banyak tokoh-tokoh umat Islam memberikan statement, memberikan pendapat ketidaksetujuan dengan dengan apa yang dikeluarkan rilis yang dikeluarkan oleh BNPT Kiai Didin sudah mengatakan bahwa pondok itu adalah tempat orang-orang baik ya kemudian Bunya Anwar Albas dari Muhammadiyah sudah mengatakan kenapa hari ini kalau memang terorisme pondok-pondok tersebut pak hari ini justru aksi yang memang jelas-jelas ya jelas-jelas menteror ya jelas-jelas menteror kemudian Ditanggapi secara biasa-biasa saja, ya, seperti kejadian, misalkan kelompok e, bersenjata, ya, KKB, ya, di Papua yang kemarin beberapa hari lalu membunuh, ya, membunuh tiga orang prajurit terbaik bangsa ini, ya, prajurit TNI terbaik bangsa ini. Ini kan jelas teror korbannya ada. <tuh> lalu, kenapa e, kemudian BNPT tidak mengeluarkan rilis terkait dengan? terorisme ya terorisme terorisme dari kelompok bersenjata ya kelompok bersenjata Papua ini kenapa ya apa jangan-jangan sponsorshipnya ya apa jangan-jangan yang membiayai terkait dengan agenda agenda penelitian terkait dengan terorisme ini adalah orang-orang yang yang memusuhi Islam ya sehingga otomatis oh, perhatiannya itu langsung kepada Islam lembaga Islam pondok pesantren Islam Bahkan hari ini ada wacana pengawasan masjid. Nah, ini kan aneh. Ya, sedangkan kalau kita lihat dalam bukunya BNPT ya, BNPT buku ya hari ini kita terima buku BNPT. Ini BNPT sudah mendef mendefinisikan dengan baik terkait dengan terorisme itu bahwa terorisme itu tidak terkait dengan masalah agama. Bahkan BNPT mengatakan dalam buku ini ya, saya terima itu di halaman 14 bahwa ya agama lain selain Islam juga pernah melakukan aktivitas terorisme. Misalkan salah satu kelompok yang bernama IRA di Irlandia yang melakukan 74 aksi, melakukan pengeboman di Irlandia Utara ketika berhadapan dengan dengan Inggris ya. Artinya bahwa terorisme ini tidak bisa dikaitkan dengan agama, apalagi dengan Islam. Ya. Apalagi dengan Islam, tidak bisa ya. Kalau misalkan ada individu-individu dari Islam yang kemudian melakukan aksi teror sama juga sebagaimana individu-individu agama lain yang kemudian melakukan Terorisme sama, ya. Namun jangan sekali-kali kemudian ketika ada pelaku-pelaku tersebut kemudian langsung yang dituduh Islam, yang dituduh adalah ormas Islam, yang dituduh adalah uh, pesantren Islam, yang dituduh misalkan masjid-masjid Islam. Ya. Jadi ini sangat tidak fair, sangat tidak adil kalau misalkan kemudian justru larinya kepada kepada Islam dan ini sangat melukai Islam, ya. Dan kita lihat misalkan Ketika BNPT mendefinisikan terkait dengan definisi terorisme ini, ya, di sini pengertian-pengertian bahwa yang pertama yang dikatakan terorisme ini adalah tindak pidana, di mana setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Ya. Jadi kalau kita kembalikan kepada definisi terorisme yang ditulis oleh BNPT itu sendiri maka yang dikatakan adalah oh yang dikatakan terorisme ini adalah yang kemudian menimbulkan suasana teror. yang menimbulkan keresahan, menimbulkan hilangnya nyawa, hilangnya nyawa atau harta benda, ya. Jadi, kalau dikembalikan kepada definisi terorisme yang ditulis oleh BNPT pada bukunya, ya, pada bukunya ini adalah blueprint pencegahan terorisme. Maka, harusnya hari ini, ya, kelompok bersenjata di Papua atau OPM yang mengatakan OPM itu harusnya dikejar, ya, harusnya dikejar, kemudian ditangkap karena dia sudah melakukan tindakan terorisme. Ya Sudah melakukan tindakan teror, suasana teror, bahkan menimbulkan korban yang terbaru. Tiga prajurit terbaik, ya bangsa ini kemudian meninggal. Nah, ya, ini karena korban, korban e, kelompok bersenjata di Papua. Ya. Jadi, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini harus adil. Kita ini ya, e, BNPT harus melihat permasalahan-permasalahan ini harus secara adil. Pak Boy mungkin menerima ya laporan-laporan dari bawahannya yang baik, yang benar, ya. Jangan sampai kemudian data-data itu data-data lama dipakai hanya untuk mengeluarkan anggaran, ya, hanya untuk diajukan untuk menambah anggaran. Data-data yang tidak valid jangan dipakai, gitu ya. Data-data yang mendiskriminasikan Islam maka jangan dipakai. Dan yang berikutnya kenapa yang menjadi objek penelitian itu ponpes, Ya, kenapa selalu lembaga-lembaga Islam seolah-olah terorisme ini kembalinya kepada Islam? Kenapa? Ya, hari ini BNPT belum mengeluarkan rilis-rilis lembaga pendidikan yang dimiliki oleh agama yang lain. Ya, karena BNPT sendiri mengatakan bahwa terorisme itu tidak beragama. Ya, tapi bisa saja dari semua agama lahir terorisme itu. Ya, buktikan. Ya, kalau hari ini ya BNPT mengeluarkan rilis terkait dengan 198 pondok pesantren terindikasi terorisme buktikan tolong teliti ya pendidikan pendidikan agama lain tolong teliti juga dan keluarkan rilisnya ya kepada kepada kita semuanya ya sehingga tidak ada kesan tidak ada kesan bahwa ya Project ya, bahwa terkait dengan terorisme ini yang memang disasar adalah umat Islam. Terkait dengan terorisme ini yang memang disasar adalah lembaga-lembaga atau ormas-ormas Islam, sehingga dengan turunannya maka kemudian akan dilakukan penelitian dan itu jika dilakukan terus-terus menerus maka sangat melukai umat Islam ya sangat melukai umat Islam maka wajar kalau para tokoh Islam semisal Pak Kyai Didi kemudian Buya Anwar Abbas dan yang lainnya sangat marah terkait dengan hasil penelitian ini pondok pesantren bukan ya pondok pesantren bukan lembaga terorisme dan sebelum Indonesia merdeka mereka para pondok pesantren ini sudah mendidik bangsa ini Jauh sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah berkarya menghasilkan para tokoh bangsa dulu dan sekarang. Ya. Hari ini, tokoh-tokoh bangsa ini dari mana? Yang banyak itu dari pondok pondok pesantren. Ya. Dulu, para pendiri bangsa ini dari mana? Dari pondok pondok pesantren, mereka lahir. Ya. Bahkan kemerdekaan ini dari mana? Dihasilkan dari santri dan para kiai. Ya. Jadi sangat melukai Islam kalau misalkan Ponpes ini dikatakan sebagai sebagai terindikasi terorisme. Ya. Sangat melukai umat Islam. Dan sudah ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan hari ini mereka yang dididik dari pondok pesantren, mendapatkan pendidikan dari pondok pesantren. Dan ini sesuai dengan amanah ya di undang-undang dasar 1945 yang mengatakan salah satu tujuan ya tujuan bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan dari dulu pondok pesantren memberikan kontribusi yang sangat luas yang sangat hebat dalam masalah dalam masalah pendidikan. Jadi sebelum meneliti lah kita lihatlah historisnya pondok pesantren. Jangan terlalu penakut lah ya, jangan terlalu, terlalu takut terhadap sejarah yang mengatakan bahwa pondok pesantren itu adalah adalah milik bangsa ini. Sebelum bangsa ini didirikan, pondok pesantren ini sudah tumbuh dan hidup dan kemudian memberikan kontribusi yang besar untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sahabat umum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya yang perlu saya sampaikan menanggapi terkait dengan rilis daripada eh, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang mengatakan 198 pondok pesantren terindikasi ya terindikasi terlibat dengan terorisme. Aku lu kalau lihat astagfirullah sayyidul muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.